tak tahu apa dia punya niat sebenar tu. Hari ni kita nak pergi ke Nishi Park. Dia memang sangat cantik untuk korang tengok sakura. Hari ni kita unboxing. Okay, ini the best. Okay dah, let's go. Tak pernah boleh kirim. Ini memang boleh sakura. Kelima. Sekarang nak pergi ke Ohari Park. Tapi kita nak gerak ke stesen dulu. Ini laluan kita nak pergi ke stesen kereta api. Stesen kereta api berada kat sini ialah Chiyo Kenchuguchi. Ini depan aku ni budak nuk nama dia. Malam aku tidur tau. Aku sebelah dia. Ustaz dia tidur atas katil tu. Makin lama makin rapat dengan aku. Aku tak tahu apa dia punya niat sebenar tu. Tapi overall everything okay lah. Dan aku masih lagi terpelihara. Dekat Jepun, buka. Ini dia satu dedicated pathway untuk pedestrian. Macam ni dia buat kali hijau. Menarik kan? Okay, hari ni 18 Januari dan suhu hari ni ialah 6 darjah Celsius. Sangat sejuk, okay? Hari ni kita nak pergi ke Nishi Park. Kita mau lagi. Kawasan gigi area ni dalam masa yang sama dia nak conserve environment. So diorang pun terus identify kawasan ni sebagai natural scenic park. Jadi satu kawasan ni dalam taman ni dia memang sangat cantik untuk korang tengok sakura. And orang hanya akan datang sini bila ada summer festival dengan spring saja. Waktu-waktu lain tu orang akan jarang sangat datang. Cuma park yang ada dekat Jepun ni untuk atas Big Island untuk counter climate change, untuk balancekan natural dengan ni. Dia memang act as buffer kat sini. Buffer antara residential dengan kawasan industri. Okay, sekarang ni kita pergi ke tempat lain sebab tak usik untuk hari ni. Mangga fine lah sebab hujan kan. Kita pinik lagi dekat taman. Okay, hari ni kita unboxing. Unboxing kita punya lunch. Saya kejap ni makan apa? Bau dia. Makan spaghetti. Makan apa tu? Ni spaghetti ke? Spaghetti juga. Oh, kita tak kejap. Eh, nasi pun. Ini apa yang aku dapatkan lah dari sini. Ni harga dia 498 yen. Ini 398. Okay, ini the best. Sebab apa the best? Beli satu, dapat tiga. Beli satu ni, dapat tiga kata. So, ini masuk, ini masuk. Okay dah, cukup. Kita dah tunggu Pak Izzy cari baju. Sekarang aku nak buat korang semestin kedai Don Kujita. Okay, ni koleksi beli baju. Ada topi juga, ada topi. Nah, ni Pak Izzy masih lagi mencari baju tak adiknya. Kitchen pun ada. Sticker pun ada. Oh my god, oh my god. Top, top, kamera, kamera. Oh my god. Apa ni? Tengga, tengga, tengga. Lama pula dia main. Aku dah cacat-cacat. Okay, jom. Okay, sekarang ni kita on the way nak pergi ke Across Fukuoka. Dia dah dah tu. Diam. Diam ni, jangan diam. Kat sini ada 6 minit 700. Tak nampak? Kita akan berjalan selama 6 minit untuk 700 meter. Tadi tengah duduk kan? Tengah sumpah lalu apa dia kata push. Nampak ni, kenyang ni. Amar hilang payung dia yang kesayangan tu. Nak jumpa. Payung ni, ni dapat kat Jepun sahaja. Yeah, dekat Malaysia putih. Tak ada payung macam kalau ni, okay? 100 yen. So, payung ni memang terlalu rare dekat Malaysia. Siapa nak boleh kirim? Siapa nak boleh kirim kat Amar, okay? 600 yen. Sekarang ni kita berada di atas Tenjin Central Park. Bangunan Across Fukuoka. Dia merupakan vertical garden yang mana pokok-pokok ini ditanam secara bertingkat. Kebanyakan penduduk ataupun turis akan datang kat sini.
nak balik kita nak makan. Sekarang ni kita orang tengah dinner dekat Mos Burger. Apa rasa Mos Burger lah? Cuba kongsi sikit. Sedap lah. Ambil beli siapa ni? Maybe. Tahana ada Pak Izzy, Azwan, ada Bos, ada Dek. Semua tengah layan Mos Burger ni. Empat tipe. Buat sikit. Tak nak? Buat lah. Malu lah. Okay. Kita orang nak layan tu Mos Burger. Dan ni adalah suasana Tianjin pada waktu malam. Oh, ada boat. Dia terus berlampu kat situ eh. Tadi budak dekor ni dah layan Mos Burger. Tapi bila balik je stesen, bila balik je hotel, korang tengok, korang tengok dia layan apa pula. Layan Maggi seorang. Layan tadi ni lagi lah hantu. Tadi dah makan Maggi. Lepas tu dia tak kenyang. Aku ingat dah kenyang lah. Lepas ni dah ambil roti lagi, makan lagi. Ini memang boleh satu. Pak Izzy pun sama juga ah. Ni sebelum tidur. Biar aku pun aku juga tadi. Tak, sebenarnya Acap lagi banyak tu. Kau tahu tak? Asrah Acap makan apa? Makan burger. Lepas tu makan mie spaghetti. Lepas tu ni makan biskut lagi. Lepas tu tambah biskut. So, siapa lagi makan banyak.